Anda berada di segmen Sport Kompas Pagi, saya Gita Markesri. Indonesia kembali membuat sejarah untuk melaju ke semifinal Piala Asia U23 usai menang dramatis atas Korea Selatan. Sempat bermain imbang 2-2 hingga perpanjangan waktu, Indonesia akhirnya menang 11-10 lewat drama adu penalti. Indonesia berhasil mencetak 2 gol dari aksi Rafael Struik masing-masing di menit 15 dan 48 babak pertama. Sedangkan Korea Selatan menyamakan skor di menit 45 dari gol bunuh diri Komang Teguh dan aksi Jeong Sang-bin di menit 84. Skor 2-2 berakhir di waktu normal hingga memaksakan perpanjangan waktu, hingga pemenang harus ditentukan lewat drama adu penalti. Dan akhirnya Indonesia memastikan kemenangan usai unggul 11-10 di waktu sudden death. Hasil ini memantapkan Indonesia melaju ke semifinal. Tangis haru dan bahagia keluarga Witan Sulaiman pun pecah saat memastikan kemenangan atas timnas Korea Selatan. Dengan hasil ini, timnas Indonesia melaju ke babak semifinal Piala Asia U23. Suasana nonton bareng timnas Indonesia U23 versus timnas Korea Selatan U23 di rumah Witan Sulaiman berlangsung meriah. Luapan kegembiraan mewarnai kemenangan timnas U23 Indonesia saat berhasil kalahkan timnas U23 Korea Selatan melalui drama adu penalti. Bahkan salah satu kerabat Witan Sulaiman tidak dapat menahan tangis bahagia atas pencapaian timnas U23 yang berhasil lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 di Qatar. Semua penonton bangga semua melihat Indonesia maju ke babak selanjutnya. Mana mau melihat tapi semua tim sangat bagus sekali. Tim Indonesia. Pemain bola harus berani ditekel dan harus berani apapun. Itulah pemain bola. Hidup Indonesia! Hidup Indonesia! Sambut kemenangan timnas Indonesia U23 atas Korea Selatan dalam laga perempat final Piala Asia, ratusan warga kota Ambon gelar pawai mengelilingi jalan pusat kota sambil membawa bendera merah putih. Usai nobar bersama pemerintah kota Ambon, Kapolresta dan Dandim di lapangan Merdeka kota Ambon, ratusan warga kota Ambon melakukan selebrasi menggunakan bendera merah putih untuk merayakan kemenangan timnas U23 saat perempat final melawan Korea Selatan. Sambil mengelilingi ruas jalan utama di kota Ambon mulai dari jembatan merah putih, para pendukung timnas U23 ini mengarak bendera Indonesia menggunakan sepeda motor hingga ke pusat jalanan di kota Ambon. Dalam laga perempat final Piala Asia, timnas U23 berhasil mengalahkan Korea Selatan lewat drama adu penalti. Jepang melakukan